jalan ini lur iki legal-legal mempertandakan bahwa sehat lur mari lur iki ngono maune menengae lur iki terone turu ae lah iki. Terus ini kalau apa nek banyu ora mili airnya tidak mengalir nu kira-kira apanya porokan itu? Inlet. Inlet itu yang inlet itu yang mana porokan ini? Oh, sing itu sing ireng itu. Berarti kombinasi harus jenenge apa? Terus ini kalau apa ini banyu ora mili airnya tidak mengalir nu kira-kira apanya porokan itu? Inlet. Inlet itu yang inlet itu yang mana porokan ini? Oh, sing itu sing ireng itu. Berarti kapilasi harus diservis bersih. Ini. Oh, luwes gede di mana mau. Perusahaan itu ya rokok ini. Ini Pak Rokani memperbaiki apa itu jenis mesin cuci rang sudah. Nah, ini sudah berapa minggu ini? Nah, 2 minggu tidak muni. Nah, kemudian tak undangkan Pak Dokter Mesin Pak Rokani ini namanya dari Blembem lur. Nah, ternyata yang rusak ininya. Waternya tidak mili. Nah, ini namanya Walter apa Pak Arwani? Walter level. Nanti kurang susah. Iki anune napa niku? Keluane anu lur. Banyune tidak mau mili dan mesinnya tidak mau berputar. Jadi terus jane ngambek mesine lur. Iki tung 2 minggu rada kuwi leren akhire. Tak undangkan sama Pak Dukunnya tukang mok-mok mesin cuci. Nah ini loh masih. Makanya sekali lagi dulure ini kalau pengen, nah kalau jenengan gadah keluhan seperti yang saya alami, nah ini langsung bisa memanggil Pak Rokani, dokter elektro. Anu Pak Rokani? Nah iya, ini anu Pak Rokani. Karena banyak kulon tempe ini jambon ya enak. Dan ini biar ini nomor telepon Pak Rokani. Nah, ini pun apa Pak Rokani? Ya apa ini? Coba Pak Rokani nomor teleponnya nanti biar jurur-jurur yang mengalami kesulitan tentang kerusakan-kerusakan elektro. Ya yuk mesin cuci, ya norno ini kayak listrik barang loh lor. Nah, listrik karena ini bisa menghubungi Pak Rokani. Nomornya berapa Pak Rokani? 081 234 377 990. Nah itu lur. Nah, ini dengan sakit menghubungi Pak Rokani. Ini sudah 2 minggu mogok tidak mau bekerja. Oke, langsung. Putar lagi. Alhamdulillah lur, ternyata utek ning ini lur sing mari wegah lur lagi. Ini disuntik sama Pak Rokani, alhamdulillah ini sudah berjalan.
Ini lur. Jadi legol-legol ini mempertandakan bahwa sehat. Mari lur iki ngono. Maune menengae lur iki terus. Alhamdulillah. Ternyata ini setelah disuntik karokani pakai ini suntiknya ini. Nah, ini suntiknya. Ini alat-alatnya. Nah, ini paling panjang dan paling besar ini lur. Berasa karena alhamdulillah ini sudah mendingan. Nah, ini ternyata ini uteke ning kene iki lho. Dadi iki penyakit ini kene iki. Alhamdulillah. Sudah berjalan. Terima kasih Pak Rokani. Ini mudah-mudahan para dulur-dulur nanti ya, sing mengalami seperti saya. Nah, ini yo ora gun mesin cuci tok lur, iki listrik barang dempen gunku yo sing ganjani Pak Rokani. Nah, yang berbagi. Ampra baru bisa Pak Rokani. Oh, ampra baru ternyata bisa. Baiklah sahabat El Barakah Official, demikian bersama Bapak Rokani. Sahabat listrik ya dari Desa Mlebem RT 3 RW 2 Puskesmas Mlebem ke timur ya. Yang saat ini sudah memperbaiki mesin cuci saya rusak, alhamdulillah penyakitnya sudah terdeteksi dan alhamdulillah sudah bisa. Saya lagi dulur-dulur yang mempunyai keluhan seperti saya bisa langsung menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di depan tadi, dan juga bisa melayani pasang instalasi dan ampera listrik baru. Nah, dulur-dulur, demikian untuk tutorial kali ini. Sekali lagi monggo dulur-dulur nek kadah keluhan saged menghubungi Pak Rokani ya. Mudah-mudahan dengan panjenengan mengundang Pak Rokani, lantaran mengundang Pak Rokani keluhan-keluhan kita tentang kerusakan-kerusakan elektro saged teratasi. Baik, terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa, sampai bertemu di konten-konten yang terbaru lainnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sehat selalu untuk kita bersama. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat dan sukses.